I love it. Waiter. Cakap apa? Tak ada apa. Kenapa? Kenapa dekat-dekat ni? Buat apa ni? Kita kahwin? No. Hanyalah Tuhan yang mampu membuka pintu hatiku. Arti cinta bagimu hanya satu permainan. Arti cinta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, saya sebenarnya nak pergi rumah kakak saya. Ha? Tapi saya dah tersesat ni. Cik tahu tak jalan ni? Oh, Jalan Bayu. Terus lagi sikit, belok kiri. Kat situlah Jalan Bayu. Sebelah sini, ya? Okey. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Abang! Abang sakit! Abang! Pandai kau sekarang, kan? Abang! Sakit, Abang! Sakit! Hmm? Berapa banyak kali aku bagi tahu kau? Aku tak pernah suka kau layan lelaki lain. Duk senyum-senyum, tersengih-sengih layan lelaki lain tu, Pal! Nak gatal sangat! Lupa yang kau ni ada lelaki. Sakit? Ha? Kau ni memang sengaja nak test aku, kan? Aku buat ada limit lah. Kau tu ada lelaki! Kau ni memang tak pernah serik lah. Tak pernah seri, tak pernah kau nak belajar. Ya gatal! Gatal sangat! Dia reject aku, Rul. Lepas tu dia malukan aku depan orang ramai. Aku tak tahu kenapa dia sanggup buat aku macam tu. Aku call dia tak angkat, aku text dia tak reply. Aku dah tak tahu dah nak buat apa sekarang ni. Dam. Kalau dia tolak lamaran kau, mana dia reject kau?
Jadi kau tak payah nak TKK, nak call-call dia ke, nak message dia ke? Tak payah. Kita ni lelaki tau. Maruah. Rul, aku dah cakap kat kau dah sebelum ni. Aku sayangkan dia. Dia tu macam nyawa aku. Aku tak boleh hidup tanpa dia. Aku sayang gila kat dia. Aku tahu perasaan kau. Tapi kau dah dapat jawapan kan? Iyalah. Saya kacau boleh tak? Sibuk je format kali. Apa lagi dia ni? Dadahlah tu. Kopi, Miss. Kau tak nak di-call. Kau off je lah phone tu. TJ, kalau aku off, aku tak nampak ada call aku kan? Drama je. Hmm. Buat air tu biarlah ikhlas sikit. Letak kena. Sayang, please call saya balik. Dah cakap tak nak kan? Tak payahlah kau cakap aku bodoh. Tak faham bahasa ke? Call. Memang taklah nak call. Message. Lagilah jangan harap. Nah, permaisuri hawa kopi yang sedap. Saya dah tambah gula untuk awak. Kau ni kan? Aku tak fahamlah. Tak kau reject lamaran dia. Lepas tu boleh gelak, happy-happy, senyum-senyum. Sikit pun tak ada rasa sebesar lah kan? Kau ni tak ada hati perut dah? Ha? Lepas tu kau nak aku buat apa? Murung 4 jam. Dan aku cakap tak nak. Dia kenalah terima. Aku tahu kau tak nak. Tapi cara kau ni salah. Di call kau tak angkat. Kau bagi phone dia melalak daripada semalam. Dia mesej kau tak balas. Kau nak apa sebenarnya dalam hidup kau ni? Ha? Tak, sekarang ni kau nak aku buat apa? Jawab telefon, lepas tu dengar isi hati dia. Macam tu. Tak adalah, tapi kau tak kesian ke dekat dia? Dia bertahun kot kau kawan dengan dia. Yang aku tahu, mamat tu punyalah sayanglah kat kau ni. Walaupun kau lain ni macam non-hador je kan. Kau ni kan, kau lelaki lain, ni dah kena tinggal tau tepi jalan. Cukup bersyukur sikit. Tak, apa yang aku tak faham sekarang ni, yang kau backup dia sangat kenapa? Aku ni kawan kau ke ataupun dia? Hawa. Dah cari kau ni salah. Tu, Adam tu kan sebaik-baik laki lah yang aku pernah jumpa kau tak? Jaga solat, hormat orang. Tu, dia setia lagi tau. Mana lagi nak cari laki macam tu zaman sekarang ni? Cuba bersyukur sikit. Amboi, kau punya puji dia. Ke kau nak try dia ni, ha? Kau jangan macam-macam eh. Mati kau kerja kan? Sayang, breakfast. Hari ini saya nak awak ambil cuti. Awak call office, cakap ada emergency. Awak sakit ke? Awak nak balik kampung ke? Jumpa mak mertua. Bagi saya jaga awak dulu. Lebam-lebam ni hilang. Baru awak pergi kerja. Sayang, I promise. Okay. I promise. Saya takkan buat lagi. Awak pun tahu kan, saya ni jealous orangnya. Dahlah semalam tengok football game Liverpool kalah. Lepas tahu awak pula boleh cakap dengan jantan lain, mana tak angin satu badan saya. Saya janji. Sayang, saya janji. Saya takkan buat lagi. Tapi sayang dengar kan? Apa yang jadi semalam? Ya, saya tahu apa yang jadi. Tapi saya sayang sangat dekat awak. Saya tak nak ada orang pandang awak, tengok awak, apatah lagi awak cakap dengan orang lain. Awak hak saya seorang je, sayang. Awak pun tahu sayang saya dekat awak macam mana, kan?
Nanti bangun, mandi, lepas tu saya sapukan minyak. Ni, breakfast saya buatkan. Makan dulu. Nak saya suap? Tak apa, saya suapkan untuk awak. Hatimu, hatiku telah beku dan mati rasa. Kita hanyalah jalani cinta pura-pura sahaja. Sebaik tak pasal. Aku tahu mesti cari punya pejabat ini. Cik, awak ni. Buat apa kat sini? Jangan cakap kuat-kuat. Saya takut dia dengar. Tizi takut siapa pula dengar ni. Nampak tak tu? Tu bukan ke boyfriend Hawa? Gila. Kenapa dia datang sini? Kelihatan cari Hawa lah. Awak tak tahu ofis hari ni. Dia balik kampung. Dia tak nak beritahu Adam. Takut ada yang risau lah kot. Ish, banyak pula aku ceritakan kau ni. Sekejap lagi, baru pergi sana, dia tanya, awak cakap, awak tak tahu. Tahu? Okey. Cakap tak tahu tahu. Cik, Hawa ada datang kerja tak? Tak ada. Sorry. Sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, sayang tak cakap pun nak balik. Safi tak masak lagi. Tak payah. Ni, saya ada beli makanan. Kan tadi awak call, awak kata awak tak makan lagi. Kita makan. Siapa pula yang hantar makanan tu? Jantan mana yang caring sangat hantar kat you ni? Kau memang tak tahu malu kan? Semua jantan kau nak goda? Semua jantan kau nak mengadu? Tak. Safi lapar. Itu yang Safi order Grab. Tengoklah ni. Safi order Grab. Lepas tu makanan yang aku beli ni siapa nak makan? Hah? Siapa nak makan makanan ni? Safi makan lagi lah bang. Kau nak makan? Ha-ha. Makan juga. Okey. Makan. Saya makan. Kau jangan nak membazir ni tau. Ha? Aku beli guna duit aku sendiri. Bisnes pun sekarang tengah slow. Makanlah. Awak tak nak suap saya? Aku beri ikhlas dari hati. Mengapa terus kau hianati? Klise gila. Macam dalam drama, dalam TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak tahu tak review tu apa? Kisah urut. Nasib berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, saya. Masa apa untuk Papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Dah dekat angin lah tu. Oh, ayo, Sam, buddy friend. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Allah suka apa ni? Bukan ikut orang suka. Dan orang naklah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, uish, dia berubah, aku nak berubah. Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azra tak suka. Azra memang apa-apa Azra akan dead. Azra memang jenis suka dead. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini Ustaz. Saya dah lama cari Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 kan, macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ini bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat. Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, jangan nak macam kucing pasi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapak aku mati. Gila kepala orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okay, fine. 4 jam ni sekarang. Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Kat mana saya boleh cari? I boleh tengok orang sekali pandang je. Siapa nama you? Sebab itulah Habib dah sediakan minyak wangi ni. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, baru. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat. Kesiannya datang balik buat tunggu kat situ. Kau ni hawa. Tengok dia jadi apa kat laki ni. Dia gila memboyan. So,
Assalamualaikum. 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 Ah, masuk dalam. Ini mesti Hawa nak buat surprise kat kita ni. Sebab tu dia tak bagi tahu yang Adam nak datang. Ah, duduk dah. Ha, duduk ada. Pakcik sihat kalau. Alhamdulillah, kami semua sihat. Ah, duduk. Sebenarnya Hawa tak tahu pun Adam nak datang ni. Hawa tak tahu. Kamu bergaduh ke? Abah, Umi, sebenarnya kita orang dah tak ada apa-apa hubungan. Apa maksud kamu? Kita orang dah putus. Ya, Adam ada je melamar saya tapi saya tolak. Saya tak boleh terima. Tak mesti ada sebab. Ha? Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba beritahu hubungan dah putus. Tak mesti ada sebabnya. Ini Hawa, kamu ada lelaki lain ke? Sebab tu kamu tolak lamaran si Adam ni? Hawa. Jawablah. Tu apa tanya? Betul kamu ada lelaki lain? Kenapa diam? Umi, Abah, ini bukan soal orang ketiga. Ini sebab Adam tu. Dia terlalu klise. Adakah dia melamar saya depan orang ramai? Malulah saya datang muka kat mana. Hawa, you cakap apa ni? You yang suruh I melamar you depan orang ramai dalam restoran. Siap suruh I melutut bagai. You tahu kan I tak nak buat semua tu, tapi disebabkan you I buat sekarang you... You salahkan I. You tahu tak I malu? Hey, you yang salahkan I, eh? Hawa? Jom, sini. Ikut I. Sayang. Sakit lagi? Demam lagi? Dah okey dah. Dah okey-okeylah. Awak, badan saya sakit sangat. Saya tak haratlah. Oh tak. Awak tak payah buat apa-apa pun. Okey, saya yang buat. Dosa tau tak lain suami. Manja-manja pun jadilah, sayang. Saya tak makan pil lagi. Pil dah habis. Awak tak beli pil? You boleh gila lah aku macam ni. Kalau pil tu habis, kau bagi tahu aku. Aku boleh beli. Kau tahu kan aku nak anytime je. Susah sangat ke makan pil perancang tu? Sekarang ni macam ni. I memang tak puas hati cara you melamar I. You melamar I, klise gila. Macam dalam drama, dalam TV. I ingat you buat lain daripada lain. Ini tak. Sama je. Mulut tak when you marry me. Itu je.
Habis tu kenapa you tak bagi tahu macam mana yang you nak? Senang nak ikut, I bukan tahu apa dalam kepala you. You ni ada satu masalah, memang suka sangat save budget. You tak? Kenapa you tak melamar je I dekat atas hot air balloon ke, dekat cruise ke? Kalau susah sangat you tak faham, you pergilah tengok YouTube. Takkan itu pun I nak kena ajar you? Kalau I nak kena ajar you semua benda, lebih baik I melamar diri I je. Okey, okey. Salah I, I minta maaf. I mengaku itu salah I, I minta maaf kat you. Tapi takkan sampai macam tu, layan I call you, takkan. I text you satu pun you tak reply. Ha? I dah macam orang gila cari you. Tengok-tengok you kat sini. Tak kesian kat I ke? I tak suruh pun yang tak cari I. Yang you datang sampai sini, kenapa? You nak apa? Sebab I sayangkan you. Kalau tak, tak adalah sampai ke sini. You, tolonglah you. You tak nampak ke sama ni apa I buat kat you? Ha? Apa yang you minta, I cuba tunaikan. Sekarang I dah tak tahu dah nak buat apa. Takpelah. Kalau macam tu, you tak payah kahwin dengan I. Since I dah sakitkan you, macam-macam I dah buat dekat you kan? You nak kahwin lagi? You tak give up ke? Kau ni tak baik tau. Kesian dia. Payahlah nak over sangat sampai meniti air mata. Taklah sedih sangat sebab macam tu sekali. Sebab kau tak ada perasaan, hati kering. Sebab itulah tak adalah sedih sangat. Kalau kau ada perasaan macam aku, kau rasa tau apa yang aku rasa ni. Ingat tau, Hawa. Hari ni kita buat orang, esok kita pula yang kena. Tuhan tu tak tidur tau. Lagipun dia tak ada buat salah apa pun dekat kau. Dia ikut apa yang kau nak aje. Kau yang suruh dia buat macam itu. Lepas tu bila dia buat, kau salahkan dia pula. Kau guna alasan tu pula tu nak reject dia. Tak make sense langsung kau punya logik ni. Aku stres, kau tahu tak? Dekat kampung, Umi, Abah tak habis-habis cari salah aku. Dekat sini pula, engkau tak habis-habis nak membel. Otak aku ni sakit. Diam boleh? Hawa, aku bukan nak bebelkan kau tau. Kau tu kawan baik aku. So aku nasihat. Tak apa. So, kali ni je lah. Sekali ni je lah, ya. Aku nasihatkan kau. Lepas ni, kau nak buat apa, kau nak kahwin, tak nak kahwin, kau nak buat apa pun terpulang. Suka hati. Aku dah tak nak masuk campur dah. Okey, happy. Tapi, dia tu lelaki yang baik. Susah tau nak jumpa lelaki yang baik macam itu sekarang. Kau pergi fikirlah, kan? Hello, Hawa. Kenapa tak percaya ke I call you? Bukan tak percaya, I rasa macam mimpi. Okeylah, let's straight to the point. I tak nak buang masa. Nak dengar pada mulut you sendiri. Apa dia? You nak kahwin dengan I tak? I akan tetap cakap ya sebab I memang nak hidup semati dengan you. Okey. Tapi ada syarat. I tak kisah. Apa syarat you pun I akan tunaikan. Asalkan you tak main-mainkan I dengan syarat you tu. Syarat I bukan satu, bukan dua. Tapi ada tujuh. Tujuh. I tak kisahlah kalau 17 kali pun. I akan tunaikan syarat you tu. Kalau you betul-betul boleh ikut semua syarat I ni, I can consider to marry you. Okey, apa dia? Syarat yang pertama, I nak hantaran 80K. I tak nak you berhutang ataupun buat pinjaman sebab I tak nak nanti lepas kita dah kahwin, you sibuk nak bayar hutang you lagi. Setelah hari bulan kita dah ada anak pun, you tak settle lagi nak bayar hutang you dekat bank. So, I tak nak beban tu dalam hidup I. Syarat yang kedua, I nak majlis pertunangan kita dekat 5-star hotel. You fahamlah kalau I dah minta 5-star hotel ni bermakna I tak nak majlis pertunangan kita yang biasa-biasa. I nak grand. Boleh?
You okey tak ni? Kalau you tak okey, I boleh stop je kat sini. Okey. Okey, you teruskan. Syarat yang ketiga, I nak majlis nikah dan reception dekat satu tempat ni. Tempat ni bukan biasa-biasa, memang VVIP, kerabat je yang selalu buat dekat situ. Yes, memang mahal. Kalau orang biasa nak dapat memang susah lah dalam 3 tahun macam tu. So I nak you queue dekat situ untuk dapatkan slot dan I nak you tanggung semua reception I. Boleh? Syarat yang keempat. I nak you unfollow semua perempuan dekat you punya Facebook, Instagram dan Twitter. Kat semua social media you. Lagi senang you remove je diorang ni semua. Kalau ada you punya family, saudara mara ataupun parents nak follow you, you kena dapatkan approval daripada I dulu. Sampai macam tu sekali? Ya, sampai macam tu sekali. Syarat ni macam nak jurut leher kau. Kau sanggup ke? Tak pernah dibuat orang tau syarat macam ni. Ha? Apa dia ingat dia anak raja? Puteri Gunung Ledang? Puteri Gunung Ledang pun tak pernah dengar bongkak macam ni. Apa lagi tiga syarat? Ha? Tadi yang keempat kan? Yang kelima... You ni kenapa? Macam tak puas hati je dengan syarat I? Mana ada. I tak cakap apa pun. I tak sabar nak dengar syarat-syarat yang lain. Okey. Syarat yang kelima, I nak you fixkan waktu kerja you daripada 6 pagi hingga 6 petang. Daripada 6 petang hingga ke 9 pagi, itulah masa you untuk I. Dan weekend you tak boleh kerja, you kena ada dengan I. Dan syarat yang keenam, you tak boleh balik rumah parents you tanpa sebab. Takkan nak tunggu ada kematian baru boleh balik? You ni kenapa? I tak habis cakap lagi kan? Yes, you boleh balik tapi 3 bulan sekali. Itu pun ikut bajet lah. Dan you tak boleh sesuka hati dia nak telefon diorang. Seminggu sekali dia boleh telefon diorang. Duit bulanan yang nak bagi kat diorang pun, you kena minta approval daripada I. Dan yang terakhir, semua barang-barang dapur ataupun barang apa-apa je yang you beli, receipt you kena tunjuk dekat I. Receipt pun you nak tengok? Yalah. Sebab kalau you beli barang-barang dapur, lepas tu you post kat kampung ataupun apa-apa you beli untuk parents you, sure I tak tahu kan? Dam, aku rasa kau tak payah kahwin dengan perempuan macam ni. Ha? Kau akan makan hati, kau akan stres tau. Eh, RM80,000 tu bukan sikit-sikit tau. Banyak. Macam mana? Mana kau nak cari? Apa, kau ingat dia anak raja? Ha? Tokek lembu pun akan mampus tau. Kau kena ingat satu. Kau kena tanggung 3 majlis. Kalau kau gadai buluh yang ada dekat badan kau tu pun, takkan cukup. Kau buat lawak. Apa, hebat sangat ke Hawa tu? Sampai kau kena ikut cakap dia? Lepas kahwin, makan basi lah. InsyaAllah. Aku akan cuba sebaik mungkin untuk penuhi semua syarat-syarat itu. Aku memang nak sangat Hawa tu jadi isteri aku yang sah. Puas hati kau? Hah? Allahu Akbar. Kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak tahu tak review tu apa? Ah, kisah urut. Nasi berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, saya. Masa apa untuk Papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Dah dekat angin lah tu. How are you? Sam, buddy friend. Ya! Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat.
Allah suka apa ni? Bukan ikut orang suka. Dan penat orang lah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, "Uish, dia berubah, aku nak berubah." Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azra tak suka. Azra memang apa-apa Azra akan dead. Azra memang jenis suka dead. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini. Ustaz, saya dah lama cari Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Eh, tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 kan macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ni bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat. Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah begitu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, jangan nak macam kucing pasi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapa aku mati. Gila kalau orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okay, fine. 4 jam ni sekarang. Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Ke mana saya boleh cari? I boleh tengok orang sekali pandang je. Siapa nama you? Sebab itulah Abi dah sediakan minyak wangi ni. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, Bawo. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat. Ya Allah, memudahkanlah segala urusan aku. Semoga keputusan ini keputusan yang terbaik. Lah, dah berapa bulan dah ni? Takkan tak boleh bayar? Dam, jom lunch, Dam. Dah kurang satu lebih dah ni. Aku kenyang lagi. Aku dah makan tadi. Kau pergi lah. Bro, aku terdesak ni. Kalau aku tak terdesak, aku tak suruh kau bayar. Aku kena berjimat. Nanti makan je lah apa yang ada kat rumah. Hello, ya. Yeah. Roy. Roy, aku minta maaf lah aku tiba-tiba call kau ni. Aku nak tanya sikit ni, Roy. Apa... duit aku tu bila kau boleh bayar? Kau beli satu je ke? Kan aku dah tanya kau tadi. Kau cakap kenyang? Ya, yeah, memang aku cakap aku kat kau dulu tak payah bayar. Tapi sekarang aku nak pakai sebab tu aku minta tu. Kisahlah jual murah sekalipun. Janji ada orang beli. Tak, sekarang ni yang kau nak marah apa hal? Aku yang betul marah. Tak kisah, minggu depan kau kena bayar. Hai. Hai sayang. Sebelum so, balik kita pergi dinner dulu. Lepas dinner anak you balik terus mandi, tidur. Atau tidur lewat, tak elok kesihatan. Hai, kenyang lagi tapi I rasa Zarul dah bungkuskan makanan untuk I kau. Apa kawan yang lagi penting daripada I ke ni? Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kari ikan kena dengan sambal.
cinta bagimu hanya satu permainan. Sudah. Kesian anak kita kan, bang? Kenapalah awak sanggup buat anak kita tu macam tu? Yang Adam tu pun ikut cakap si perempuan tu kenapa? Dia boleh je tolak kan? Apa? Dekat dunia dia tak ada perempuan lain ke? Kamu ni, Angah. Cakap kamu tu bukan menyelesaikan masalah. Lagi tambah tertekan rasa marah dia. Betul lah, ya. Ayah tahu tak masa orang video call dia? Kesian tau tengok dia. Dengan tak terurus, kusut macam tu. Agak-agaklah nak simpan duit sampai ikat perut. Yang si Hawa tu pun dah macam nak membunuh. Man tak boleh tolong ke? Tak kesian ke tengok adik? Bagi pinjam duit. Nanti kalau dia ada duit, nanti dia pulang kalau balik. Bukan tak nak tolong Mak. Tapi duit tak cukup. Banyak tu. Nak cekau kat mana? Puas hati kau? Seksa diri kau macam ni? Kau jangan ingat aku tak tahu tau. Kau tengok diri kau lah macam dah tak terurus. Kalau kau tak mampu nak tunaikan semua syarat-syarat dia, kau terus terang je lah. Kau tak rugi kalau dia tolak lamaran kau. Kau kawan baik aku, sepatutnya kau doakan aku yang baik-baik. Aku boleh je. Kau jangan risaulah, cuma penat sikit. Jangan risau. Apa benda ni? Dengan kau tak makan, kau jual semua barang-barang kau. Kau jual baju-baju kau semua tau. Kau tuntut balik hutang-hutang kau dengan kawan-kawan kau. Kau abaikan family kau. Apa? Dam, dia bagi 4 bulan je tau. Itu dah macam sisa kau. Kau cakap macam tu, patah semangat aku. Sebagai kawanlah aku kena tegur kau. Yalah. Aku juga yang salah kan? Tak apalah. Kau hadapilah sama. Baliklah dulu dengan ayah. Kejap lagi Alung ambil. Tunggu ayah habis solat dulu. Cuba call Hawa. Dia nak jenguk Adam ke tidak? Dah call dah, Mak. Tapi macam biasalah alasan dia macam-macam. Dia cakap nanti-nantilah. Tak cukup air lah apalah. Entahlah budak tu. Ini kan semua salah dia. Kalau dia tak nak jaga Adam, dia Mak yang jaga dia. Dah lah tu, tak sedih. Adam okey. Dah. Mak balik.
balik, rehat. Biar Angah yang jagakan Adam kejap. Barely dehydrated? Lepas aku buat apa kat sini? Pergilah tengok dia. Dia jadi macam tu pun sebab engkau kan? Kesianlah dia. Keluarga dia kan ada. Suruhlah keluarga dia jaga. Si Adam tu pun satu. Manja sangat. Baru suruh-suruh payah sikit. Dah sakit sampai masuk hospital. Nanti dah kahwin, tu nak jaga aku. Tak baiklah. At least pergilah call ke apa ke. Kau tak payah nak ajar akulah. Kau tahu kan mulut kakak dia macam mana? Mak dia pun satu sibuk sangat nak jaga Adam. Ha, jagalah pas-pas sebab lepas aku kahwin nanti aku yang jaga suami aku. Kau apa? Malas je nak pergi sana. Kau pergi sana kan gaduh pula. Kesian Adam tengah sakit tu lagi sakit. Hei. Kenapalah awak buat macam tu awak? Tuhan dah suruh kita bersederhana, kan? Kita ni patut bersyukur tau dengan apa yang kita ada. Ha, tak payahlah bebankan orang untuk kepuasan kita. Beban apanya, Umi? Hasin tak perlu kot bising-bising sebab Adam pun dah setuju. Bukannya Hawa paksa dia. Dia yang rela nak buktikan yang dia ikhlas kahwin dengan Hawa. Sepatutnya, Umi rasa bangga tau dapat bakal menantu yang sanggup buat apa saja untuk anak Umi ni. Ya, Adam memang sayangkan Hawa. Umi, Abah, Kak Long semua tahu. Memang dia sayang sangat dengan Hawa. Sebab tu dia setuju aja. Umi, perkahwinan ni sekali seumur hidup. Hawa pun nak gah juga macam orang lain. Umi tak marah. Ha, tak marah. Hawa nak buat apa pun. Tapi janganlah minta yang bukan-bukan. Hawa tak kesian kat dia ke? Tak, sekarang ni apa yang Hawa tak faham, kenapa semua sibuk nak cakap itu, cakap ini tapi Adam tak cakap apa-apa pun. Umi, Hawa tak nak Adam pijak kepala Hawa nanti lepas dah kahwin. Lagipun ni lah cara untuk ajar dia handle family sendiri nanti. Hei, nasihat kita langsung dia tak mau dengar. Nak ikut kepala dia aje. Sayang tak nak masuk ke? Awak je lah masuk. Saya bukan tahu pun apa nak beli. Sayang. Ni ada duit sikit. Sikit je lah, tak banyak. Tapi nanti bila bisnes saya dah grow, saya pergi lebih sikit. Lepas tu kita pergi honeymoon. Okey. Awak tak payah buat apa-apa. Awak kena layan saya je. Boleh? Dengan sayang, memang sentiasa honeymoon pun. Saya masuk dulu, ya? Balik cepat tau. Saya nak upah. Kau pergi beli ayam ke kau pergi sembelih ayam ni? Sorry sayang. Ramai pula orang kat kaunter tadi. Dia lambat sikit tu. Kau memang dah tahu kan, aku memang tak suka bila kau senyum dekat jantan lain. Kenapa kau susah sangat nak faham bahasa? Bahasa apa yang aku perlu cakap untuk kau faham?
Siapa jantan tadi tu? Siapa? Bila aku tanya kau soalan, kau jangan tanya aku balik. Jantan yang kau senyum tadi tu siapa? Oh, itu Syahrul. Dulu Safi pernah kerja dengan dia. Tak tegur pun, senyum je. Syahrul. Kau tak payah nak bela diri kau dah. Kau ni pakai je, Alin. Tapi semua lelaki kau nak goda. Semua lelaki kau nak layan. Betul? Sayang, salah faham ni tak. Safi tak buat apa-apa. Diamlah! Bila aku cakap, kau jangan menjawab. Macam mana kau nak jadi isteri yang soleha ni, Safiana? Abang berhenti ni. Turun. Kenapa Safi kena turun? Aku cakap turun je lah. Kau pekak ke apa? Kau nak aku heret kau keluar? Sebab Hawa dah nampak dah Hadam tu tak boleh jadi suami yang macam Hawa nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak tahu tak review tu apa? Kisah urut. Nasib berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, saya. Masa apa untuk Papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Tak ada kangit lah tu. How are you? Sam, buddy friend. Ya! Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Allah suka apa sebenarnya? Bukan ikut orang suka. Dan orang naklah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, uish, dia berubah, aku nak berubah. Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azra tak suka. Azra memang apa-apa Azra akan dab. Azra memang jenis suka dab. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini. Ustaz, saya dah lama je Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 kan, macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ni bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat.
All Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, jangan nak macam kucing pasi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapa aku mati. Gila kepala orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okay, fine. 4 jam dari sekarang. Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Kat mana saya boleh cari? I boleh tengok orang sekali pandang aja. Siapa nama you? Sebab itulah Abi dah sediakan minyak wangi ini. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, Bawo. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat. Banyak ni order. Untuk siapa semua? Untuk you lah. Nanti kalau you kurus, tak sihat, tak makan, orang cakap kesian dekat Adam tu. Kerja nak cari duit kahwin sampai tak makan. Nama I juga yang busuk kan? So, I nak you makan. Mana you tahu I tak sepak Adam? Sayangkan I. Mestilah I sayangkan you. Tapi I tak suka you panggil macam ni. Semua orang nak salahkan saya, buruk-burukkan saya. Ah, you sukalah kan orang buruk-burukkan saya semua. Macam mana? Saya minta maaf sebab saya tak boleh nak komplitkan syarat-syarat yang awak bagi itu. Nampak sangat awak tak serius, kan? Tak sempat. 4 bulan tu tak sempat, sayang. Apa yang mimpinya? Mulut awak cakap sayang, cintakan saya semua. Tapi syarat simple macam tu pun awak tak boleh nak buat. Laki jenis apa ini? Saya bukan tak boleh buat, cuma tak sempat. Tak terkejar dengan semua yang minta tu. Dah kalau susah sangat, kita break up je lah. Buat apa nak teruskan lagi hubungan ni? Kalau benda simple macam tu pun, awak tak boleh buat. Fikirlah. Penat aku je tunggu kau. Ha? Macam ni kau cakap kau sayangkan aku. Aku cuma tengok kau usaha untuk dapatkan aku. Susah sangat ke kau nak faham? Ha? Ni dia suami. Memang taklah. Weh, Hida. Weh, dah kenapa balik-balik meroyang merentan kerasukan? Si Adam tu memang tak layak jadi suami aku. Benda simple, syarat simple macam tu pun tak boleh buat. Memang tak lah. No, boyfriend kau tu bukannya CEO, bukannya bos. Kerja pun makan gaji, orang bayar. 40 tahun pun belum tentu tau boleh kumpul duit banyak macam itu. Yang kau ni pun hebat sangat. Kau feeling, ha? Bila kau 80,000. Mana dia nak cakap? Ha? Shh. I don't care. Kalau dia nak, dia usaha. Okay? Sure. Kan? Aku pula yang stres dengan perangai kau ni, kau tahu tak? Siapa masuk kau? Apa maksud kau tanya?
Kau langsung tak ada perasaan ke? Kau langsung tak ada rasa bersalah dekat dia? Ha? Cuba lah kau faham Mariam tu sikit. Cik Hawa, sayangku, sahabat. Aku cuma tak nak kau menyesal. Kita ni bukannya sentiasa di atas. So, sementara ada ni, kau hargailah orang yang nak terima kau, ya? Ya! Dari dulu lagi aku dah cakap kat kau, tapi kau tak nak dengar cakap aku. Sekarang baru kau nak patah hati. Ha? Kau sendiri tahu kau takkan mampu nak tunaikan semua syarat tu. Dam, aku tahu dan kau sendiri tahu kau takkan mampu nak penuhi semua syarat-syarat ni. Tapi Sebok, aku okey Rol. Sekarang, dia tengok tak keadaan kau? Kau tengok keadaan kau? Ada tak kau rasa perempuan-perempuan kat luar sana tu nak dengan kau? Rol, aku tengah serabut ni. Kau boleh tak berhenti bercakap? Bising tau tak, bingit. Dia hidup bersama ni kena lebih kurang. Terima kelebihan dia, terima juga kelemahan dia, kekurangan dia. Abah, cuba abang bayangkan kalau Hawa tak tegas, rosaklah rumah tangga Hawa. Ni siapa yang jadi ketua keluarga? Adam ke Hawa? Kalau sebelum kahwin pun tak boleh tunaikan janji, no point jadi ketua keluarga kan Umi? Dan lebih kuranglah Hawa. Dan kamu tak sayang Adam ke? Dia bukan kenal setahun dua dah. Kamu dah kenal hati budi dia. Abah, sayang tu tak penting. I'm sorry tapi terpaksa, tak ada pilihan. Sebab Hawa dah nampak dah Adam tu tak boleh jadi suami yang macam Hawa nak. Ya, tak ya juga. Yes. Yang nak hidup bersama dia. Anak kita. Abah, Umi, tolonglah. Kalau Adam datang, backuplah Hawa sikit. Hawa putus pun sebab dia. Biar dia tahu salah dia. Alhamdulillah. Betul juga, bang. Elok kita buat macam ni. Yalah. Lagipun nanti buat orang-orang semua mengata anak kita, tak pasal-pasal kita pula dapat tempias dosanya. Lagipun nanti kalau jadi kahwin, Adam tu pula nanti jadi suami Dayus. Hawa pula nanti jadi isteri derhaka. Tak pasal-pasal dua-dua masuk neraka. Jadi lebih baik tak payah kahwin. Adam tu baik. Saya kesian tengok dia. Tetapi sayang dia tak dapat mengawal Hawa. That he deserves someone else. Bakat orang putih. Betul tak, Umi? Hei. Entah apalah keluarga Adam tu mengata kita nanti. Alhamdulillah. Memang eloklah kau tak jadi kahwin dengan dia. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Memang elok sangat kau tak kahwin dengan dia. Sebenarnya kita satu rumah ni tak setuju dengan syarat dia. Aku ni bukannya nak doa yang tak baik untuk kau. Tapi aku lagi suka kau tak kahwin dengan dia dari kau terima dia. Kak ni kenapa? Kak kesian kat Adam ke? Adam sayang tau hubungan ni. Habis kau nak aku buat apa? Kau nak aku sedih-sedih? Tak ada maknalah aku nak sedih. Lainlah kalau Hawa tu perempuan baik. Perempuan yang reti hormat orang, tak sombong, tak belagak. Orang tunggu nasihat daripada dia, dia pula bising-bising macam ni. Adam nak lagi teruskan hubungan ni, tapi... Tapi Allah tak izinkan. Alhamdulillah sekali lagi. Angah? Eloklah tu apa yang Adam buat. Kita redha aja. Mungkin lepas ni ada yang terbaik untuk Adam. Yang pentingnya, kamu dah usaha kan? Semuanya kan dah tertulis. Kalau dah jodoh tu kuat, mungkin Allah nak bagi cara lain. Bukan dengan Hawa, mungkin dengan orang lain. Mak setuju apa yang Adam buat. Mak pun tak suka juga dengan syarat-syarat dia tu. Kan? Ini belum kahwin. Kalau dah kahwin jadi lelaki bini esok, tak apa pula syarat dia. Mak risaulah dengan perempuan zaman sekarang ni. Macam tak tahu malu pula kan? Dah enak ya? Dah ya?
Umi. Hello, nak cakap sikit? Ada apa? Betul ke Hawa dengan Adam tak jadi kahwin? Adam telefon ke? Hello. Tak adalah dia telefon. Tapi kan, Alung rasa eloklah tu tak jadi kahwin. Nanti kalau dah kahwin, nak ada anak pula. Ui, apalah lagi syarat dia bagi. Terduduk Adam tu nanti. Betul cakap Alung tu. Alung, tertanya-tanya. Kenapalah perangai Hawa macam tu? Kan? Jangan kata Alung aja. Umi dengan Abah pun tertanya tau. Kenapalah dia jadi macam tu sekarang ni? Ha? Dah makin menjadi dah tak? Padahal kita ni dah bagi dia didikan yang sempurna. Dah cukup dah. Apa lagi? Tapi Umi... Umi nak sangat Adam tu jadi menantu Umi. Sebab baik sangat dia. Umi, tak apalah. Awal-awal jadi macam ni. Ha, nanti kalau dah kahwin, Adam tu tak happy macam mana? Ha, dahlah tu perangai biadab si Hawa tu, kita pun susah nak ubah, kan? Adam tu kan patut berhak dapat perempuan yang baik. Tapi kan, kalaulah Adam terjodohkan dengan Alung, nak tak? Ya Allah, astagfirullahalazim. Umi, apa ni? Manalah kena, janganlah merepek. Adam tu Alung anggap macam adik sendiri tau. Tak ada lebih-lebih pun. Ish. Tolong Umi suka sangatlah kalau dia menantu Umi. Sebab dia tu cukup sempurna di mata Umi. Dah kenapa dia teks aku ni? Saja ni buat aku sakit hati ni. Babe, jadi pergi makan. Tapi hari ni kita berdua je lah. Sebab Safi pergi makan dengan Habib dia. Okey, jadi kita pergi makan ke mana? Woi, kesian kau kan? Kau buat bodoh je. Ada dokumen lagi ke nak kena man? Ini bukan pasal dokumen. Apa itu? Ini pasal kakak mamat tu WhatsApp aku untuk sakitkan hati aku. Dia cakap apa? Dia berterima kasih dekat aku sebab putus dengan adik dia. Katanya satu keluarga rasa lega sangat sebab aku tak dikahwin. Dah kalau macam tu, buat je lah pulut kuning. Terus tanda bersyukur aku tak jadi menantu dorang. Tapi kenapa kau nak marah pun? Kan kau ke yang minta putus? Ke kau rasa tercabar? Eh, tapi kan, Bik, kalau akulah jadi adik-beradik si Adam tu, aku pun tak setujulah dia kahwin dengan kau. Tak silap hari bulan, hidup si Adam tu merana. Tak pun jadi suami yang dayus sebab jadi suami engkau. Kau ni mulut kenapa puaka sangat, ah? Kau suka kat dia kan kau cakap je lah. Tak payah cakap macam tu kat aku. Tapi masalahnya, Adam tak suka kat aku. Cinta dia hanya untuk Cik Hawa seorang. Dah lah, jom lagi makan. Aku lapar ni. Tengoklah macam mana. Aku takkan jangkan diri. Kau nak buat apa? Ni Hawa lah. Dia belum kenal lagi siapa aku. Nak main gila kan? Kau cuti berapa lama, Dam? 2 hari. Kenapa? Tak suka ke tengok muka hari-hari kat sini? Mak. Mak dengar tu, Mak. Orang tanya dia elok-elok macam tu, dia jawab. Sejak bila anak Mak ni pandai setap, eh? Ke sejak putus cinta dengan perempuan tu? Angan pun satu. Suka hati dia lah duduk sini. Ini rumah dia, kan? Lagipun, jangan tanya dia macam-macam. Dia serabut-serabut. Tanya macam-macam apanya, Mak. Orang tanya berapa lama cuti. Takkanlah itu pun tak boleh.
Ih, tahulah anak jantan manja mak. Sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Mak. Sini. Apa kata biar mak yang cari calon isteri Adam? Bila Adam dah kahwin, bawa dia tinggal kat sini. Lagipun ini kan rumah Adam. Atas nama Adam juga. Ya, tapi Adam ingat kalau Adam kahwin nanti, ada nak buat isteri Adam duduk dengan Adam. Takkan duduk sini. Rumah ni Adam belikan untuk mak dan ayah, bukan untuk orang lain. Mak faham. Terima kasihlah sangat-sangat. Tapi mak dengan ayah tak nak membebankan Adam. Rumah ni pun Adam beli tak habis lagi hutangnya dekat bank. Ini nak beli rumah baru, tambah lagi hutang. Tak apa, Adam beli yang mampu milik je. Takkanlah nak beli yang besar-besar. Buatnya tiba-tiba bini kau minta rumah banglo sebiji macam mana? Naya hidup kau tahu? InsyaAllah, Kak. Adam cari isteri yang boleh dengar cakap Adam. Dan harap-harapnya mulut dia tu tak menceceh macam kakak. Heh. Mak, kau ni kan? Mak. Alahai. Sikit je. Ya Allah, terkoyak. Ini nak kena jahit ni. Mak ni. Terkoyak dah tu. Kau pun satu. Sudahlah tu. Ah, mak sikit-sikit Adam, Adam, Adam. Happy kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak tahu tak review tu apa? Ah, kisah urut. Nasib berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, saya. Masa apa untuk Papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Kan dekat angin lah tu. How are you? Sam, Sam, buddy friend. Ya, ya. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Allah suka apa ni? Bukan ikut orang suka. Dan orang nak fikir orang suka apa? Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, "Ish, dia berubah, aku nak berubah." Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azhar tak suka. Azhar memang apa-apa Azhar akan dead. Azhar memang jenis suka dead. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini Ustaz. Saya dah lama macam Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Eh, tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ini bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat. Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah itu sangat. Apa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, janganlah macam kucing pasi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapa aku mati. Gila kepala orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okey, fine. 4 jam ni sekarang. Yeah!
Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Ke mana saya boleh cari? Saya boleh tengok orang sekali pandang aja. Siapa nama you? Sebab itulah Abi dah sediakan minyak wangi ini. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, baru. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat. Tanda minta maaf. Tanda saya terlalu sayang sangat ke awak. Please sabar dengan perangai saya. Awak aja boleh terima saya. I'm sorry, sayang. Sama-sama. Kenapa awak tak makan? Makanlah dulu. Saya tengok awak makan pun saya dah kenyang. Kalau hari-hari saya makan kat sini, saya gemuk. Makanlah. Cari Adam. Adam! Ada WhatsApp ni! Siapa? Kau tengoklah sini. Apa dia nak? Dia ajak jumpa, ada benda penting nak bincang. Dah jumpalah tu. Terima kasih, sayang. Bawa pergi dinner. Dah lama tak dinner macam ini. Happy sangat. Lain kali kau tak payah nak menggedik. Tersengih-sengih dekat waiter lain. Puan gatal. Kalau ya pun kau tak nak jumpa aku, balaslah sepatah dua. Fen susah sangat. Balas. Kenapa kau ni? Ngamuk. Kenapa? Kau tengok ni, dia tunjuk lagak dia. Aku mesej Adam ajak jumpa. Dia tak balas.
Dia ingat dia siapa? Ha? Ingat aku hadap saya nak jumpa dia? Kau ni cuba relax, buat tenang, buat sabar. Orang tu pada live lah. Masalahnya dah blutik. Dah blutik. Dia yang tak nak balas. Dia dah balas. Baru sekarang kau nak balas lah. Orang tu balas, dia marah. Orang tak balas, dia mengamuk. Lama aku boleh sakit jiwa dengan dia ni. Nanti aku jadi gila macam dia. Padam. Dia ajak jumpa. Itulah. Lain kali, belajar bawa bersabar, bertenang. Jangan tahu semua ngamuk je. Assalamualaikum. Dah lama tunggu ai. Waalaikumsalam. Tak adalah. Baru je sampai. Ada apa yang nak jumpa dengan? Kenapa you cepat sangat give up? Lepas tu you nak ai buat apa? You yang tak putus. Semua apa yang you nak ai tunaikan. Sekarang you nak ai buat apa? I nak you fight untuk ai sampai you dapat. Jom dia makan. I lapar. Satu hari I tunggu you untuk makan dengan I. I nak orderkan untuk I. You tahu favorite I apa kan? Cepatlah I lapar ni. Dia tengah on the phone dengan siapa pula ni? Tersengih-sengih, tersenyum-senyum. Tak mungkin ngawal kan? Boleh je. Alright. See you. Bye-bye. Siapa call? Hawa. Oh. Jadi handphone kau selalu bunyi tu, dia call lah. Kononnya nak bagi peluang kedua untuk kau. Macam tu. Aku dah bertekad lepas ni aku sanggup buat apa sahaja demi Hawa. Aku tak fahamlah dengan kau ni. Kau ni tak pandai serik-serik tau. Bila dia pujuk, kau terus cari. Dam, kau lupa ke? Maruah kau dipijak-pijak dengan dia. Kau lupa? Aku tak lupa, tapi aku percaya satu benda. Aku rasa ni mungkin Allah bagi aku ujian dan rintangan ni supaya aku lebih bersabar dan nak tengok sejauh mana kesabaran aku dengan Hawa dan untuk menghargai dia. Apa pula syarat dia kali ni? Tak ada. Oh. Sebab itulah aku terima dia balik kan? Sebab dia tak bagi syarat. Kalaulah lepas ni tiba-tiba dia bagi syarat yang lagi teruk daripada sebelum ni. Sana baru kau tahu langit itu tinggi atau terendah. Aku sanggup redah apa saja demi Allah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kau kata nak keluar. Aku nak jumpa Irfan. Aku dengan TJ tahu yang dia pukul kau. Dia tengah stres tu. Bisnes tak jalan. Lepas tu, dia lepaskan kat bini dia macam tu. Cukup-cukuplah aku dengar kes suami pukul bini.
Ni zaman moden tau. Kita dengan laki ni dah sama level dah. Kita tak hadap pun dengan laki kaki pukul. Safi, aku dengan Adam pun aku firm. Kalau dia buat benda-benda bukan, aku sound je dia. Tapi Adam tu baik sangat. Memanglah dia baik. Sebab tu jangan kita lembik sangat. Jangan sampai dia angkat tangan kat kita. Aku sebenarnya sayang kau. Aku tak suka dengan hidup kau macam ni. Jom, kita fight. Kita fight kat mahkamah. Aku akan ada dengan kau sampai kau terlepas daripada Ifan. Pukul kau sekali lagi, aku yang pergi gaduh dengan dia. Dahlah. Hmm? Tak mula garang-garang. Nanti Adam yang kena tegas. Hmm? Yalah, biar dia tahu langit itu tinggi ke rendah. Main dengan aku. Kau jangan memandai nak skip. Saja nak cari pasal dengan aku kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak tahu tak review tu apa? Kisah urut. Nasib berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, saya. Masa apa untuk Papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Tak ada kangit lah tu. Oh, you Sam, buddy friend. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Allah suka apa ni? Bukan ikut orang suka. Dan orang naklah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, uish, dia berubah, aku nak berubah. Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azhar tak suka. Azhar memang apa-apa Azhar akan dead. Azhar memang jenis suka dead. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini Ustaz. Saya dah lama cari Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 kan, macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ni bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat. Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera.
Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia Musim 2 akan datang di Astroria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dan itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, jangan nak macam kucing palsi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapak aku mati. Gila kalau orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okay, fine. 4 jam dari sekarang. Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Kat mana saya boleh cari? Saya boleh tengok orang sekali pandang aja. Siapa nama you? Sebab itulah Abi dah sediakan minyak wangi ni. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, Bau. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat. Terima kasih. Apa yang penting sangat you nak jumpa, eh? Kita nak kahwin dalam masa terdekat ke? Yes, tapi... Alhamdulillah. Akhirnya. Tapi, I ada 3 syarat. 3 syarat tak banyak kan? Sikit je. 3 syarat? Apa dia? Syarat yang pertama, I nak you berhenti kerja. Cari kerja yang lagi better. Tak pun you kerja je lah dengan I. Syarat yang kedua, I nak you jual rumah you yang sekarang ni, cari rumah lain. I dah ada dah rumah idaman I. I nak duduk banglo. I mana boleh buat macam tu, family I tinggal dengan I. Takkan I nak halau dia orang keluar? That's not my problem. Pandai-pandailah you fikir. Syarat yang ketiga, I nak you letak nama I sekali kat dalam rumah yang you beli tu. Kalau ikutkan I, nak nama I seorang je. Tapi itulah, oh you jangan risau. Pasal soal beli, tukar nama, semua tu biar I yang uruskan. Itu kerja I kan? I'm a lawyer, right? You okay tak dengan syarat-syarat I? Kena I tambah lagi? Ada apa-apa yang nak tanya? Memang kena ada syarat juga ke? Tak boleh ke tak ada syarat? You kata sanggup buat apa saja untuk hidup bersama I. Memang, tapi I tak sangka lah syarat sekarang lebih teruk daripada sebelum ni. It's okay. Kalau you tak boleh ikut semua syarat-syarat I, tak payahlah teruskan. Be okay je. Bagi I masa. Adam dah tak tahu dah nak buat macam mana lagi, nak cakap macam mana kat mak ayah. Boleh ke mak ayah terima apa Adam nak buat ni? Ni Kak Ngah belum tahu, kalau dia tahu ni benanah dengan Adam bang. Memang kau akan kena. Tapi pasal mak dengan ayah, kau baliklah cerita dengan diorang. Terangkan semua. Bang Man tak marah? Nak marah pun tak guna. Kau bukannya budak-budak lagi. Tapi kalau kau sanggup, kau tanggunglah sendiri. Jangan menyusahkan orang je. Terima kasih, Bang Man.
Safi? Safi? Safi, aku panggil kau ni. Kau pekak ke apa? Ya, bang. Sorry. Safi, angkat baju tadi. Ubat ni, aku beli untuk kau makan. Kenapa tak luak? Safi minta maaf. Tak, kadang-kadang Safi lupa nak makan. Tapi Safi makan. Bukan sengaja tak makan. Aku dah cakap dengan kau kan? Ubat ni aku beli dengan duit aku sendiri. Kau jangan memandai nak skip. Saja nak cari pasal dengan aku kan? Apa sebab kau degil sangat? Abang sakit, Abang. Kalau tak nak sakit, kau jangan memandai nak skip. Kau nak aku suap? Kau kenapa ni? Suara macam tengah sakit je. Kena pukul lagi? Eh, tak adalah. Aku okeylah. Kau tak payah tipu akulah. Aku kenal suara kau tu. Kau jangan sampai aku pergi rumah kau ni. Aku okey. Nak buat macam mana dah nasib badan aku macam ni. Macam lah apa? Safi, aku tak faham kenapa kau kena bertahan dengan laki macam tu. Bukan sekali dua dia pukul kau, tapi berkali-kali. Aku sayang dia, awak. Aku ni tak ada siapa dah. InsyaAllah lah dia boleh berubah. Aku percaya dia boleh berubah. Lagipun, kalau aku pisah dengan dia, dia mesti cari aku ni lah. Lagi teruk aku kena nanti. Safi, kau sayang dia tapi dia tak sayang kau. Sudahlah, kau pergi je minta cerai. Kau nak tunggu apa ni? Tunggu sampai lunyai baru minta cerai? Ke kau takut sekali dia janda? Dekat mana sekarang? Bila kau nak masuk ofis? Dia keluar kejap. Nanti kita jumpa kat ofis lah, ya? Esok lusa insyaAllah aku masuk. Okey, bye. Yang ni untuk kau! Patutlah aku terniat nak beli awal. Rupa-rupanya bini aku sendiri mengadu pasal aku dekat online. Aku pun minta maaf. Aku kahwin dengan kau sebab kehendak aku tau. Aku kahwin dengan kau, kau kena ikut cara aku. Kau ingat eh? Kalau kau nak lari daripada aku, kau langkah dulu mayat aku. Kenapa boleh jadi macam ni, Adam? Kenapa ubah fikiran, tiba-tiba setuju pula? Mak tak faham dengan Adam ni lah. Kau ni memang gila lah, Adam. Macam mana kau boleh setuju dengan syarat perempuan tu? Betul kata Angah tu. Kenapa Adam nak terima syarat-syarat dia? Kenapa nak susahkan fikiran tu? Ya Allah, akbar Adam. Mak, anak mak ni dah kemaruk tahap kritikal sebab itulah dia setuju. Eh, kalau ikutkan gaji dia sekarang, dia bukannya kecil tau. Tapi disebabkan hawa, dia jadi bodoh macam ni. Ni lagi satu. Aku tak fahamlah macam mana kau boleh sanggup nak jual rumah ni. Eh, kau pernah tak guna otak kau tu fikir? Lepas ni mak dengan ayah nak duduk mana? Kau ni sepatutnya utamakan mak dengan ayah dulu baru orang lain. Kau dengan dia belum ada apa-apa ikatan lagi tau. Tapi kau dah jadi bodoh ikut cakap dia. Ni. Mak ni masih syurga kau, tahu tak?
Ya. Mak. Anda minta maaf terpaksa buat macam ni. Kalau tak, Adam tak dapat nak beli rumah idaman Hawa. Memanglah rumah ni rumah Adam. Rumah raya. Tak boleh nak alang. Apa Adam nak buat? Tapi ayah kecewa sangat dengan Adam. Tak apalah kalau Adam rasa nak jual rumah ni, juallah. Ayah dengan mak boleh keluar dari rumah ni. Ya. Adam tak paksa ayah. Apa je keputusan ayah, Adam terima. Sebab selama ni ayah dengan mak keutamaan Adam. Sudahlah kau. Keutamaan apa? Kau tu tak ada pendirian tetap. Janganlah. Sabar. Benda boleh bincang. Kita bincang baik-baik. Ayah? Eh, nak sabar apa lagi, ya? Ni, budak ni, budak ni. Ha? Memang mengundang tu tak? Benci betul aku. Astaghfirullahalazim. Kenapa kamu sanggup buat macam ni, Hawa? Kenapa? Allahu Akbar. Hawa, kalau dia jual untuk bina rumah lain untuk keluarga dia, lainlah. Sekarang ni nak beli rumah untuk kamu. Kamu sedar tak apa yang kamu buat ni? What? Dah memang tanggungjawab suami sediakan isteri rumah. Memang tanggungjawab seorang suami, tapi bukan tahap sampai kurang ajar dengan orang tua. Ish, abang. Abang tolonglah buat sesuatu dengan Hawa ni. Janganlah diam aja, bang. Saya malulah ada anak macam ni. Ini kan, belum lagi kahwin, dia dah boleh buat macam-macam dengan bakal suami dia. Besok kau dah kahwin, tak tahu macam mana pula dia buat. Umi, kenapa nak kena malu ada anak macam Hawa? Sepatutnya Umi rasa bangga sebab Hawa berani bersuara. Kau lepas kahwin baru nak bersuara, takkan dapat semua tu. Hawa, Kak Long rasa yang cakap ni dah macam bukan Hawa lagi dah. Habis tu macam Kak Long? Kak Long tu tak sedar lagi daripada mimpi. Sebab tu tak kahwin sampai sekarang. Penakut nak bersuara. Hawa! Jangan kurang ajar dengan Kak Long kamu, eh? Umi, tak apa. Okey, Umi. Tak apa, tak apa. Kalau orang dapatlah Hawa tu, memang orang basuh dia cukup-cukup. Jangan, Angah. Nanti tak pasal-pasal si Adam tu mengamuk. Dia tu nampak je diam. Kalau dah dia mengamuk nanti, tak terata kita. Mak, Ayah. Entah-entah, Adam tu dah kena bomoh dengan Hawa. Yelah, kalau tak, takkan dia boleh ikut je cakap macam tu, kan? Angah tengok dah macam lembu kena cucuk hidung. Abang rasa Adam tu macam tu ke? Dia pun tak cakap apa-apa pun, ikut je apa Hawa tu cakap. Ish. Mengarut. Syirik semua tu. Ayah, walaupun sekarang ni zaman moden, tapi semua orang percaya lagi tau. Sikit-sikit bomoh, tak puas hati orang bomoh. Ayah tak percaya. Kita ada Allah. Kita hanya yakin pada Allah. Habis tu, ayah setujulah dia nak jual rumah ni. Biarlah. Itu hak dia nak jual ke nak apa ke. Yang penting bagi kami, asalkan dia naik pelamin. Kalau macam tu, mak dengan ayah pindah rumah Angah sajalah. Tapi rumah Angah sempitlah sikit. Man dah sediakan rumah dah untuk mak dengan ayah. Tak payah risau. Lam, kau dah fikir masa-masa kau nak berhenti kerja? Kau tak sayang ke kerja kau? Mana tak sayangnya. Aku happy kerja kat situ. Gaji sedap, kawan pun ramai. Vibe kat situ pun best. No pressure. Habis tu kenapa kau nak berhenti? Kau pun tahu sebabnya apa, kan? Kau boleh tak kerja dengan dia?
Yalah, dia bos kau. Jangan pula dekat rumah nanti dia jadi ketua keluarga. Arah kau macam dekat ofis. Dam, kau fikirlah masa-masa sebelum kau buat keputusan ni. Nak berhenti kerja, nak kahwin dengan dia. Aku tak nak kau menyesal kau. Rul, tak terhitung budi baik kau kat aku. Banyak kau nasihat aku, macam-macam kau nasihat. Aku terima kasih banyak kat kau. Aku tetap akan kahwin dengan Hawa. So, bila nak melamar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam rancangan member suruh tanya bersama dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin. Jadi apa soalan daripada member tu pada hari ini? Member saya ni ada macam-macam sakit. Member saya suka tidur siang hari. Hari ini kita nak buat review. Mak, kau tak review tu apa? Kisah urut. Nasib berani ni memang rasa semua sama kan? Nanti bila Lala dah famous, Lala tolonglah promote business you all. Adam Khalid. Ya, yeah, saya. Masa apa untuk papa berbuka hari ni? Cepat sikit angkat tu. Tak ada angin lah tu. Oh, you Sam, buddy friend. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Allah suka apa ni? Bukan ikut orang suka. Dan orang naklah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, uish, dia berubah, aku nak berubah. Cantik tak? Kita hari ini akan make up di pagi hari raya. Tak ada orang suka pakai macam tu kan, Azhar tak suka. Azhar memang apa-apa Azhar akan dead. Azhar memang jenis suka dead. Ya Allah, Ustaz jumpa kat sini Ustaz. Saya dah lama cari Ustaz. Kau cari aku ke kau cari benda lain kat sini? Tiba-tiba kau ada songkok. Tadi kau nak ada songkok. Kenapa? Jam 12 kan, macam best pula. Apa hukum wanita pakai bulu mata palsu? Kadang-kadang saya terkeliru. Ni bulu mata ke kipas mata? Nampak Allah dekat langit. Ini keajaiban. Baru nak bertaubat. Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Anak mama sangat cantik ya. Jadi jangan rasa terancam sangat. Pindah balik Malaysia ni. Cepatlah. Dah itu sangat. Papa mana? Tanya pula. Papa kau kena meninggal. Ling, jangan nak macam kucing palsi sangat. So, apa plan you sekarang? Aku nak kerja dengan lawyer yang buat bapak aku mati. Gila kalau orang. Kau gila ke? Boleh ke tak boleh? Okay, fine. 4 jam dari sekarang. Assalamualaikum. Ingat kawan aku, Sofia. Aku ada satu yang nak minta dari kau. Staff aku seorang tak kena tangkap lagi. Kau kena cari. Kat mana saya boleh cari? I boleh tengok orang sekali pandang je. Siapa nama you? Sebab itulah Abi dah sediakan minyak wangi ni. Pergilah bawa jual. Selagi bumi boleh diputar. So, kita pastikan paksi bumi berputar-putar. Ini baru permulaan lah, Bawo. Kau tengok lepas ni, banyak lagi yang aku akan buat.
Semoga ini jalan yang terbaik untuk aku. Hanya padamu berserah. Baru lepas balik daripada lawyer office. Uruskan rumah yang I nak jual tu. Maksudnya, you dah jual? Lah, kenapa tak minta I je uruskan? You tak payah susah payah nak pergi bayar lawyer. You ingat bayar lawyer tu murah ke? Or you takut I tahu berapa harga rumah tu yang you jual? Tak apalah, benda dah settle dah pun. Tak payah bising-bising. Okey, kalau macam tu, I dah boleh booklah kan rumah baru tu. Rumah tu dah siap tau, tinggal you cuma nak bayar deposit dengan buat loan je. Tapi kalau you nak bayar cash, I okey je. Rumah flat mampulah I beli cash. Rumah flat? Please. Benda lah ini. So, bila you nak melamar I? Sekarang? I ingat you geram. Hawa? Will you marry me? Yes. Sebenarnya ada apa Pak Cik nak jumpa saya? Risau pula saya. Awak tahu tak kita jumpa ni? Oh, tidak, tidak. Hawa tak tahu. Tapi Adam janganlah beritahu dia pula. Boleh, tapi boleh tak saya tahu kenapa? Tujuan pakcik nak jumpa Adam ni sebab pakcik nak Adam batalkan perkahwinan Adam dengan anak pakcik. Hawa minta putuskan? Tidak, tidak, tidak. Hawa tak minta putuskan. Tapi pakcik yang minta dibatalkan. Boleh saya tahu kenapa? Sebab pakcik kenal anak pakcik. Hawa tidak sesuai untuk Adam. Adam seorang lelaki yang baik. Selayaknya Adam bertemu jodoh dengan perempuan yang lebih baik daripada anak pakcik. Saya kenal Hawa itu macam mana. Saya percaya saya boleh ubah dia, saya boleh didik lepas kahwin. InsyaAllah dengan berkat doa pakcik, Hawa boleh jadi orang lebih baik. Pakcik jangan risau.
Biar pakcik dah nasihatkan Adam supaya batalkan perkahwinan dengan anak pakcik. Tapi kalau Adam nak teruskan, pakcik tahanlah. Pakcik harap Adam dapat didik Hawa untuk menjadi seorang isteri yang baik, untuk menjadi seorang anak yang baik. Adam kena ingat, sebagai ayah, pakcik hanya ingin kebahagiaan Hawa. Tapi kalau Hawa tak bahagia, bermakna Adam ada masalah dengan pakcik. Seburuk-buruk anak pakcik, pakcik sayang anak pakcik. Pakcik hanya nakkan kebahagiaan dia saja. Adam faham. Maafkan pakcik. Amin ya Rabbal Alamin. Adam minta ampun. Halalkan makan minum Adam. Adam dah banyak buat dosa. Sedar tak sedar, dah banyak dah Adam susahkan keluarga kita. Bang, kakak, tolong jangan putus doakan Adam dan Hawa. Mak, ayah, kekuatan Adam. Jangan berhenti teguh membimbing Adam ya. Ya. Cantiknya bakal isteri saya. Terselah keserian tu. Esok secara rasminya I akan jadi isteri you. Suka tak? Mestilah suka. Lambat lagi ke pengantin lelaki nak sampai? Saya ni tak boleh nak tunggu lama pasal ada majlis lagi satu. Arman? Ya? Telepon adik kamu? Dah, banyak kali. Tak dapat. Cuba lagi ya. Kak Long!
Handphone. Pakailah cepat. Kenapa dia tak angkat ni? Sabarlah sikit. Nak sabar apa? Dia sengaja macam tu. Nak malukan orang ni. Mustahil dia buat macam tu. Sabarlah. Berhenti tepi sekarang. Mak. Berhenti tepi sekarang. Rul. Aku rasa aku tak nak kahwin dengan awak. Air mata yang turun panggang. Hey. Yadi. Orang tak boleh lah. Orang rasa orang nak pergi serang je lah perempuan gila tu. Ai takkan you boleh cakap dia untuk sih? You ingat tak tahu ke? Orang tak suka ai. Kutuk-kutuk ai, burukkan ai. Tengok, dia orang tak ada. Kita happy je kan? Bila dia orang ada, huru-hara hidup kita.